Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman kopi terdiri dari berbagai kalangan usia yang berada di seluruh dunia. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop di kota-kota berbagai negara. Tak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tetapi, tahukah Anda banyak fakta menarik mengenai kopi? Fakta pertama adalah larangan minum kopi. Boleh percaya atau tidak, kopi sempat dilarang seperti obat terlarang. Dilansir Good House ke Epping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Sejarah mencatat, pertama kalinya kopi dilarang di Makkah pada tahun 1511 karena para ulama yakin minuman ini bisa merangsang pikiran-pikiran radikal. Turki juga merupakan salah satu negara yang melarang kopi untuk diminum di negaranya. Turki menganggap kopi sebagai minuman yang menyesatkan. Pada abad 17, Raja Murad IV dari dinasti Ottoman menetapkan hukuman keras bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Hukuman atas kejahatan minum kopi yang diberlakukan antara lain pemukulan atau dibuang ke laut. Fakta kedua adalah kopi bisa membakar lemak. Nah, buat para wanita nih yang ingin fat loss, kamu gak perlu capek-capek program karena ternyata mengonsumsi kopi dalam jumlah tepat dan tidak ditambahkan gula di dalamnya juga bisa membakar lemak. Beberapa studi membuktikan bahwa kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kafein ditemukan sebagai suatu bahan kimia alami yang memiliki kekuatan untuk mendorong proses pembakaran lemak. Fakta yang ketiga, biji kopi yang berwarna hijau. Umumnya biji kopi yang beredar di pasaran memiliki warna coklat kehitaman. Hal ini dikarenakan biji kopi tersebut sudah melalui proses pemanggangan terlebih dahulu. Namun belakangan ini white coffee atau kopi putih juga populer di antara pecinta kopi. Selain itu, masih ada satu jenis kopi yang masih belum terlalu populer. Namanya kopi hijau. Kopi hijau memiliki warna hijau karena masih mentah dan tidak melalui proses pemanggangan. Namun, menurut penelitian, kopi hijau diklaim mampu menurunkan berat badan lebih efektif daripada teh hijau. Fakta yang keempat adalah kopi termahal di dunia bukan kopi luwak. Selama ini kopi luwak sering digadang-gadang sebagai biji kopi termahal di dunia. Tetapi kopi yang mengangkat nama Indonesia di dunia kuliner internasional ini ternyata bukan yang termahal di dunia. Kopi dengan harga paling tinggi sedunia justru berasal dari Thailand. Namanya kopi Black Ivory. Kalau kopi luwak terbuat dari biji kopi yang dicerna oleh enzim pencernaan luwak, Black Ivory difermentasikan dengan enzim pencernaan gajah. Biji kopi Black Ivory dibanderol $1.100 atau sekitar 14 juta rupiah per kilogram atau sekitar $50 per cangkir. Black Ivory diklaim memiliki rasa yang tidak terlalu pahit. Hal ini disebabkan karena enzim pencernaan gajah yang memecah protein sumber rasa pahit dari biji kopi. Fakta yang kelima adalah Hari Kopi Sedunia. Tanggal 1 Oktober tidak cuma bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kopi Sedunia. International Coffee Organization sepakat untuk memperingati Hari Kopi Internasional pertama pada tanggal 1 Oktober 2015 di Milan. Ada 75 negara yang menyambut Hari Kopi Internasional. Indonesia juga ikut ambil bagian dalam event internasional ini. Asosiasi Kopi Tanah Karo atau AKTK menyelenggarakan Festival Kopi Rakyat Tanah Karo yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2015. Festival ini akan dimeriahkan dengan pembagian kopi gratis, workshop penyeduhan kopi, dan tarian rakyat. Itulah sedikit fakta menarik tentang kopi. Kalau kamu salah satu pencinta kopi, sebaiknya konsumsi kopi secukupnya saja. Hindari konsumsi kopi secara berlebihan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.